Nabi memberikan jaminan, barang siapa yang punya anak perempuan dua atau tiga, lalu dia itu tidak bermaksiat sampai dia kawin, maka aku bersama dia nanti di surga seperti ini. Artinya apa? Bertetangga. Nggak ada ceritanya Nabi SAW itu memberikan jaminan kepada orang tua yang punya anak laki-laki, karena beda. Jadi mendidik kalian itu, menjaga kalian itu, mengawasi kalian itu lebih sulit daripada mengawasi dan menjaga laki-laki. Kalian sendiri itu tanpa terjadinya sesuatu itu sudah fitnah, apalagi sampai berkumpul dengan berbagai macam fitnah di luar sana. Secara nggak pakai apa-apa, nggak pakai baju yang warnanya itu terang, tanpa dandan, tanpa ini, perempuan itu sendiri sosoknya itu sudah fitnah. Apalagi sampai dandan, apalagi sampai pakai minyak wangi, apalagi sampai berbicara dengan suara yang tidak seharusnya. Nah, makanya di sini berbaur dengan laki-laki, walaupun itu ibadah, jangan. Karena maksudnya tujuannya ibadah, memang dari rumah dia maksudnya beribadah, tapi begitu dia berbaur, beda. Ngerti nggak? Jadi bayangannya saja kalian itu sama laki-laki itu menggoda, apalagi ngelihat sosoknya. Kalian kan nggak pernah bayangin, lagi tidur bayangin laki-laki begini-begini, nggak pernah. Kalau laki-laki itu membayangkan.